Rimu ini tak ceritain gitu. Yo mantu dari Mbah Kasubi. Tak kandani kowe iki sahabatku dari jualan. Aku entuke pacar iki guru-guru yo Srimu kuwi mau. Aku kan ning pasar. Wis Srimu ki ning pasar terjune dikek aku ngene. Ndek ini terjune dikek aku terus ndek ini terjun ning pasar yo terus kenal ae, kenal aku. Yo maune yo ora pate kenal yo kenal tangga biasa tapi ning pasar terus kenal akrab kulaan. Kulaan terus nenggo kulaan kuwi nek cepu randu wis apik terus aku Srimu entuk bojo anake Mbah Kasbi ku mau entuk bojo supir. Bagus wonge. Kok jan opo menek anu gamen sang terus dhewe seneng, wis seneng. Terus ngono enek tanggane. Tanggane dolan. Dek iki kan adil bubuk. Kuwi mah darling. Tuh adil bubuk. Aku jane ya wis punya gebetan baru, tapi aku ditinggal. Gebetannya aku ditinggal kan aku galau ya, galau. Alah aku kok galau-galau amat aku wong wedok kok. Aku jaya, aku jane ya mencintai setulus hati nggih. Aku nek kadung tresno kuwi wis tresno ta tak perjuang. Tapi kok seolah-olah kok dia menyempelekan aku ya wah. Aku tau kok ketok ora tenanan ngono mergo kan aku sing seneng dhisik karo ya aku seneng dhisik ketok kan dene bagus koyo Janaka Janaka ngono jeketet ya wah pokoke bagus lah ambek Pak Japrik ya 11-12 anek wonge kan ku nek tak rasani bathek mangkel wis ngono bareng ngono aku galau terus anek mau dadol bubuk anek mau dadol bubuk dek tembasi bubuk dek bubuk napa mas. Wah rasanya gecok, pinter ger, nek tau pinter. Bubuk ini pun terkenal kok. Kok dulu wah lah, bubuk rupanya ger, blekat. Jadi, ini kan gawean piambak ya, wes terus tak banding-banding no karo bubuk tuku tuh ambek liane yo. Beda ger, maksudnya ki payune suwe terus jadi pimbak setorane, setorane. Laris. Tesih niki le Mas, mbok nek jenengan kula tumbasi nggih mengket kula hadiahi aku sak wonge. Kok ngono lho kok dilebok mati nggih. Roh seleretane Dik Damis yang hitam manis. Langsung Dik ning dolan ning nggone Srimu kuwi mau koncone. Omah Dik Damis sing ndi nek nyeluk Dik. Diteluk Dik Damis sing ndi omah Dik Damis. Wangi guyang-guyu ger, angker muni ngono. Ayo lu guyang-guyu. Bareng ngono kuwi terus dolan, dolan nang ngono ku. Aku terno ah ya terno, terus kenalan, kenalan. Wah, langgar kowe kok tak 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 critani bolak-balik. Gatsby, kowe tak kandari. Gatsby, wah, bune koyo wah, minyak nyong-nyong. Nganggo kupluk kalau ambine telebok dilebokno hitam putih. Walah. Cerit, ngeri len. Menyak cerot, gak nganggu cerot gesek, 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 gesek Gatsby, sepatu sikile ditom wireng lo, gileng, gileng wale. Assalamualaikum. Lah aku kan yo berdudul kan kesel yo nang omah tengono. Gak tengok-tengok deh aku dolan deh. Wong aku senengku dolan nang nggone kancaku kok. Nggone sarpe, biasa makan-makan. Alek Damis pokoknya terkenal dengan makan-makan kerupuk upil bersama sambel wis kuwi. Wis digoleki, aku digoleki. Aku diseneni ngene. Umur pacaran rong apa? Wong wedok kok dolan ae. Ora-ora kok gaul kok aku ngono. Iya, enten apa Mas aku. Walah tok 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 assalamualaikum jare pakku cerita bar walah wis mulai rene wis wangune wangi baker ngono assalamualaikum. Waalaikumsalam baker nek nerokno ngono daleme pundi Mas kula merah meneh ngono oh merah jeng tepang kali sinten Dik Damis terus pakku golek ya aku wis Damis ngono gede aku kadulan gede sarpi. Aku lho anak wong dolan, muka aku jane yo piye ngono nggih aku yo. Agak piye ngono yo nggih wong cintane iki yo urung
tresno ki kan jalaran saka kulino ya diglibeti terus. Terus kenalan pertama, kenalan kedua, kenalan ketiga, kenalan keempat. Aku sesek kok ya luluh, nggih. Luluhe ngene apa? Kok ndek niku atuh-atuh ya. Kok rupaku koyo ngene kok ndek niku diperjuangno. Lah bareng ngono wis jadian. Wis aku yo kei sinyal sithik-sithik ora akeh sithik jane. Bareng ngono aku terus diseneni Mbak Yuku pacaran aku sowan ngene. Wong wedok ya telen wong wedok anu lah ya iku aku pancene gatelen aku. Ngolah aku ki nggep pacaran sowan ngene iki. Tapi nek pacaran sing karo sing pertama ora diseneni, disetujui aku dhewe yo ora roh. Mungkin edak ya. Karuar kuwi omonge ora enek kok aku yo lah apa kok menunggu tidak kepastian surat iki yo gak tau kirim terus gak tau apa lah apa kira aku tak perjuang mau dekne yo ora tenanan ketoke bareng ngono terus dekne perjuangane kok tenanan nang aku yo ngono mau bareng ngono sewenani waro lah aku malah galau pindho wis kene gak kene ora enek ketentuane seneng kene wis gak maksud iki senenge iki yo termasuk anggang-anggang ngono yo terus bareng ngono yo ki mau sebatas apa jenenge kok perjuangan akeh terus aku suwone ni mari-mari Mbak Yuku aku minggat Jakarta beleng nek sing ngutang aku ape soto tak ikhlas karo soto ibaratnya aku mergawe iku bayaranku sing utang aku akeh ya nengkut nota-nota ngono mau ya tak arep soto ora urus ndek wis tak iwangi sugih tak iwangi mari-mari iso jaya dari sopo dari tenaga aku ngira aku tak pikir serang mikir belum tak tinggal lunga aku tekan di Jakarta di Jakarta ki aku wis mergawe untuk patang sasi mbok perang sasi wir kirim mbokku tak kei surat layangi lengkap nandeknya tak kirimi surat layangi ora enek oh, jangan cari aku sayang aku sudah pergi jauh aku tak kei dia ada bingung kan terus tekok neng omah nggonku tekok neng omah nggonku mbah kula ajeng mriki ajeng tanglet alamate Dik Damis lho tamate Dik Damis yo kono tekok Sarpi kono lah terus tekok Sarpi bareng ngono terus nusul Jakarta golek ya aku ger kuwi kancane reguduk iki aku dingenekno bosku mis iya mbak ada apa tuh ada temenmu tuh main ke rumah aku tak boleh bareng aku tak buka lah ya cari siapa mas walah cari siapa mas kok sinti kok bagus markam deh gak ganteng ngger markam kuancarnya bagus kuning gede duur gianteng batinku walah kok anak putih kok aku bagus yuk aku ngono iya ini dicari temennya Mbak Japle. Ngunduki aku malah lebih ternyol lagi, Ger. Ya Allah, begitu perjuangannya yo, dekne iki mencintai tidak dengan abal-abal, mencintai dengan setulus hati. Lah dekne iki mbe turu, ono nek tak ngono gaya mes rupamu ngono sing ape perjuangno cintamu. Daglekan sapa ku aku seru tapi wong meneng ae, wetenge ngeban mangan warek ngono mau. Ya terus ngono terus ya wis lah aku terus wis menjalin asmara walah menjalin cinta mbek Mbah Japlik terus aku ya wis lah pulang kampung aku terus wis tak putusno aku wis milih salah siji daripada aku menunggu yang tidak yo ngger yo satu tahun saya pokoknya intine kowe nek sing yang satunya satu tahun nek aku bakal Bali mes Bali tenan dilalah ngger. Sing pertama Bali 1 tahun bongkoh kuwi aku rabi dhisik wong aku segatelen kok. Aku ditekoki. Aku tak temoni, Mas maaf yo aku yo iki aku apa sampe nikahan. Yo wis lah gak popo lah mes menun yo wis lah wis timbang tapi tak dungakno nang payu aku tak ngono yo tak ngono. Wis bareng ngono yo wis terus pernikahan kuwi bersama Rumia Ejeker. Aduh, begitulah perjalanan cinta Lek Damis bersama dua ceker kan ngono ku mau perjalanan hidupku bersama Mas Jablek perjuangannya sangat wah indah sekali. Walah memperjuangkan Dek Damis yang hitam seperti silet dandang. Tapi manis ya ndak aku dek kae aja
ojo ngenyek. Wow, berungroh rak manis uleng ulengan len kok elek irak lagi iki ae ndek enam ya wuh bodine wuh mau kalah body wood wes ngono ki terus wes pernikahan dimulai wes pernikahan dimulai semakin kita mempernikahan tidak harmonis ada kegaduhan yang sangat seram sekali disitulah walah kunci rumah tangga yang sangat hebat sekali ada kesenangan ini awur tok bar yo tapi aku tidak mengeluh memang perjalananku ya harus kudu ngono nggih ya wis tak lakoni tukaran hidup ya Pak Jabli belum punya pegangan pekerjaan apapun ndek dicek melok kangane ngono kuwi ngernet kan yo kangane kadang yo dijak kadang ora terus motore didol kangane kan entuk kecelakaan motore didol kabeh malah ora mergawe nggir aku ki nenggo omah randu ndekne ning omah apa kono randu ndekne ning omah kono angger ndekne bar mergawe ndekne nenggonku angger bar mergawe nengok omah randu nggir ndekne angger bermage ngono terus saya terus aku melok rene ada kegaduhan lagi balik rene neng wis perjalanannya sangat luar biasa nger. Ya Allah masih ada yang lainnya akeh banget ker ceritanya asam buat dilok saiki perjuangannya cintanya baca pek kelek damis sangat luar biasa tapi aku yuk ngono bawa baca pek pecemburu berat sampai aku lah dulanoi bolak balik ya orang terima pisan pindu dari mulai pacaran ngono kilo dulan nggo duran nggo wes gak jadi ya wes semua lah hatiku rasa nih rasa aku ki di sini ki banyak mengalah nger dari pacaran sampai rumah tangga langgih iki lho gel aku menangani langgih iki lho geranu tak sentak yang geropot aku muring-muring iki langgih iki ndek kae paling menek aku tekan tak pernah aku dolan opo disenene engko nggar lamaran nganggo klambi elek mriki aku ya digremengi kowe tak kandhani sang pancen wong aku ora duwe nggar golek-golek ke Jakarta dilamar iki lho kan aku ya ngambi hem ngono nggar cuma aku ora setrikonan nggar asam klambiku ya penek aku sing ngono ki lamarane aku disenengi aku dilamar wong kok nganggo klambi elek lha pancen aku duwe iku ngene cah aku iki mergawe iki lho mergawe ki ambek kowe iki nang Jakarta ki apa aku ya wis hidupku ki apa ya wis mewah mergawe nang Jakarta ki aku lagi tunyul ibarate ya satu tahun aku mengirimi orang tua lho nggir tak kirim nang wong tua ora tak pangan dhewe aku mikirno keluarga kau pikirno sing nang omah nggir sama dulurku akeh urung podo mergai lanang-lanang asam tak kirim no mergai ini yang uno mau tak kirimi 100 mungkin zaman kaya sakit diutang di kang lasu diutang kalas ini pak tak utangi sing serawewu zaman kaya serawewu patang puluhewu tak kirim no biar bayaran piro biar bayaran 50 patang puluh aku ngerentuk duit kong ini bosku ngunduk kadang udah makan komis belum aku yang pajan ini sih tak elok ibu jangan gitu, tiga di 10.000 mungkin sih tak pangan opo gitu mie, gak tau masa aku nukon gimangan mie, ya mie godok nasi padang kadang yo nasi Betawi murah, arang masak gitu, pung sendir tak elok ki bos gak dua alat ngomong mau, angger gak dijak bosku ki yo gak mangan, itu kok nasi padang, mungkin tak kirim nong malu gitu sama duit ditang kan. Aku mulai kawin mene duit itu tangkang kamu gak mbok ngoleh mak duit tak kirim mulai kanggu kowe kok mbok apa jenengnya kok mbok sileno kange aku ngono mau tuwe ngono gelonggir tiga iya anaknya sandang terus gage ngenten hoga takkan danis di sile kangan terus aku jadi ngaten yuk tak jaduk yuk tak mentolong kang di utang 100.000 kece tak gune kawin yuk kakak gulik dipir aku ini gulik dipir baru mbak nyukuh
sukses aku mau jaluk kan aku nang kono iki diderani nyolong diderani entekno bandane sama aku terus kawin golek dhewe itu di diderani jipuk bandaku nek dicipuk tapi nek iso dadi ngaten ngono pancene wong dek kae ora dipikir wis mbok sak uni-unine nek saiki ngono wis karek api jadi pembelajaran jadi jadi kawin iku lek dhewe ngono mau kok gak bantuan siapa yo tak repot dhewe ngger dukun ngaten iki yo aku dhewe pamane blonjo ngono kuwi yo kok kan aku pinter ngger wong aku dodol tukang ono ne wong ewok kan aku wis ngero trike terus aku njaluk Mbak Yuku kok Semarang Mbak Yuku misanan tak jalui tak kon belanjakno terus duit kok Jakarta kuwi mau ibarat iki apa jenenge duit saya tak tak ibarat iku lho tak apa jenenge tak panjeri pun nek ewah tak sawuri ngono ki ewah nggih panjeran iki duk ewah ki yo pas dek dituran gak ngono ki aku terus bayang lah yo ewah pas duit didolo didolo sepeda kanganku mate didolo sepeda kurang kok bayar resort kurang ete tingante sepasar iki yo dikadu-kadu iki yo tak dirgir yo asline kurang aku wis meneng ae mbek Pak yo mamaku kurang duwe yo diusahakno anake disepasari kok trimo rene iki nggawa sego sego iki sak ember kok terus sego sak ember karo jangane sak diadeh mancing ngono wis tak terno dadi katen ngono ku asane waktu aku yo wong saiki dadi ngono-ono wong tuwa sak kok ate mending ternak-ternak golek-golek dhewe wis bareng ngono ki ya terus ya wis akhir terus ewah ya wis apa-apa wis ibarate wis cukup terus tak tinggal nyanten tak tinggal rene tak tinggal ngene gak terus wong tuwa gak kaya buwah ger sangane buwah gak yo balekno aku yo gak jowo ngono ki wis tak nggo apa ger wis ngerepoti waktu wae dadi jaman buku-buku wong tuwa dhewe buku-buku diterima lan amali yo nggih ya wis gedhe no anake wis cukup seneng dibantu kaya-kaya nenek klerak-kleru nek dhewe sepuro yo kira nek eling pas aku nungkir duh gak kena tabes ndung gak rasa yo wis ngono yo nggih perjalanan nek dhewe yo ngono mau nenek klerak-kleru yo sepuro yo nggih yo yo kuyo nih lek habis yo ngono iki gak iso cerita mau oh yo ceritane men tak bulan bali ning ngono mau semangat urip kuyo saka ngono kuwi kan aku ngelingi ngene iki nek ngelingi saiki ngono iki tak pelajari nek hidupku saka umur aku harus banyak berterima kasih dari perjalanan yang kemarin-kemarin apa saiki aku iki agar ape munggah sithik ojo mikir marek-marek wis bersyukur banget terus ojo awake dhewe karek ibadah karek ibarate karek sedekah sing asak akeh-akeh Pak aku wis matur nuwun delok ngurine ngono dongger aku dideling sak ngurine dhisik ngene harus nek eling sak ngene iki wis tak bali none ngerene kesombongan bali ngono mau dari yang kemarin kan ya wis ngono ya kan sebab ini setengah 10 nenek lah nenek rumah sepuro yang gitu dan misi iso konten ini kira lu bawa ngono rene ora iso ora iso lu kok kerutuk rono kerutuk kerutuk ya aku wakah kira aku wakah aku ngomong kira aku dicaci rasa rasa ngomong nek ini karo kowe lah wis mbok delok ya alhamdulillah ya ora mbok delok ya alhamdulillah sini mbok bersyukur tok ae kira aku ngelingi kono kae aku ya wis kono ya kan nenek lerak-leru nek wis ucap grunem tindak tandu yo ger yo wis muga-muga tak dungakno anak-anakku nang kono padha sukses dulur-dulur padha sukses ger sekare api ae yo ger yo wis tuwa tino muga-muga panjang umur seger waras dono sekarang sedek rezekine dono baine wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.